Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Tips dan trik untuk perawatan kucing savana. Kucing savana, dengan penampilan yang menakjubkan dan temperamen yang cerdas, adalah salah satu ras kucing yang semakin populer di kalangan pecinta hewan peliharaan. Berasal dari persilangan antara kucing liar serval dan kucing domestik, kucing savana adalah makhluk yang luar biasa dan membutuhkan perawatan khusus. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan perawatan yang berguna untuk memastikan kucing savana Anda tetap sehat, bahagia, dan nyaman di rumah Anda. Nutrisi yang tepat, memberikan makanan berkualitas tinggi adalah langkah penting dalam perawatan kucing savana. Pastikan untuk memberikan makanan kucing yang seimbang dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan, termasuk protein, lemak, vitamin, dan mineral. Mengobrol dengan dokter hewan Anda untuk menentukan makanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kucing savana Anda. Kesehatan dan perawatan medis, kucing savana harus mendapatkan perawatan medis yang rutin. Pastikan untuk menjadwalkan kunjungan rutin ke dokter hewan untuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan pencegahan penyakit seperti cacing dan kutu. Selain itu, pastikan untuk memberikan perlindungan terhadap parasit eksternal dan internal dengan pengobatan antiparasit yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Lingkungan yang aman, kucing savana cenderung sangat aktif dan suka menjelajahi. Pastikan rumah Anda aman untuk kucing dengan menghilangkan benda-benda berbahaya atau beracun dari jangkauan mereka. Berikan pula tempat yang cukup untuk bermain dan memanjat, serta sediakan pohon kucing atau tempat persembunyian yang sesuai untuk memberikan kegiatan dan stimulasi mental yang diperlukan. Latihan fisik dan mental, kucing savana adalah ras yang sangat aktif dan membutuhkan banyak stimulasi fisik dan mental. Berikan mereka waktu yang cukup untuk bermain dan berinteraksi dengan mainan yang sesuai. Latihan rutin seperti bermain dengan bola mainan interaktif, atau menggunakan mainan yang dapat diisi dengan makanan, dapat membantu menjaga kebugaran fisik dan kebahagiaan kucing savana Anda. Sosialisasi yang baik, sosialisasi adalah bagian penting dari perawatan kucing savana. Mulai dari usia dini, kenalkan mereka pada berbagai situasi dan orang-orang baru. Terlibatlah dalam kegiatan seperti mengajak bermain dan memanjat bersama, serta memperkenalkan mereka kepada tamu yang datang ke rumah. Hal ini akan membantu mereka menjadi kucing yang lebih percaya diri dan nyaman dalam berbagai lingkungan sosial. Perawatan bulu, bulu kucing savana terkenal panjang dan tebal. Untuk menjaga bulu tetap sehat, rutin menyikat bulu mereka beberapa kali seminggu. Anjurkan menyisir hingga ke lapisan bawah bulu, karena bulu savana cenderung lebih tebal di bagian tersebut. Ini membantu menghilangkan kotoran, rambut mati, dan mencegah terbentuknya kusut. Selain itu, perhatikan perawatan gigi dan kuku kucing savana Anda. Rutin bersihkan gigi mereka dengan sikat gigi kucing yang tepat dan potong kuku secara teratur. Pemberian perhatian dan interaksi, kucing savana adalah kucing yang cerdas dan sosial. Mereka sangat membutuhkan perhatian dan interaksi dari pemiliknya. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk bermain, berbicara, dan memanjat bersama mereka. Ini membantu membangun ikatan yang kuat antara Anda dan kucing savana Anda, serta memenuhi kebutuhan mereka akan stimulasi mental dan sosial. Mengelola stres, kucing savana cenderung memiliki energi yang tinggi dan dapat mudah stres jika tidak dikelola dengan baik. Pastikan mereka memiliki tempat yang tenang dan aman untuk beristirahat. Hindari perubahan drastis dalam rutinitas mereka, dan berikan kesempatan untuk beristirahat yang cukup. Jika Anda melihat tanda-tanda stres, seperti perilaku menghindar atau agresif, konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan saran yang tepat. Kebersihan lingkungan, selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kucing savana Anda. Bersihkan kotak pasir secara teratur dan pastikan ada akses yang mudah ke tempat buang air. Jaga juga kebersihan ruangan di sekitar tempat makan dan minum mereka. Hal ini membantu mencegah penyakit dan menjaga kucing savana tetap sehat.
Kesimpulan, perawatan kucing savana membutuhkan perhatian ekstra dan pengertian mengenai kebutuhan khusus mereka. Dengan memberikan nutrisi yang tepat, perawatan medis yang rutin, lingkungan yang aman, stimulasi mental dan fisik yang cukup, serta pemberian perhatian dan interaksi yang adekuat, Anda dapat memastikan bahwa kucing savana Anda tetap sehat, bahagia, dan menikmati kehidupan mereka di rumah. Dengan perawatan yang baik, kucing savana akan menjadi teman yang setia dan menarik bagi Anda selama bertahun-tahun yang akan datang.